Cita-cita pilihanku, episode 62 untuk teman-teman kelas 1. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Kirana. Sebelum memulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu yuk, sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Berdoa, mulai! Berdoa selesai. Pasti kalian sudah hafal nama-nama hari kan? Kita sebutkan bersama ya, tapi dengan suara yang keras. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bagaimana dengan nama-nama bulan? Hafal kan? Yuk kita sebutkan bersama. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Yeay, kita harus menghafalnya bersama-sama ya. Ya ampun, mainanku masih berantakan. Bantu aku membereskannya yuk teman-teman. Ngapain lagi ya? Bagaimana kalau kita bermain puzzle huruf? Ini dia puzzle hurufnya. Tapi kita akan membuat tulisan apa ya dengan puzzle ini? Ada 5 buah kata yang muncul. Yuk kita baca bersama. Membacanya dengan suara yang keras ya. Ayo, jadi, pada, dalam, hanya. Sekarang kita susun huruf-huruf seperti kata tadi yuk. Kata pertama, ayo. Kita susun yuk hurufnya. Huruf pertama, A. Huruf kedua, Y. Dan huruf terakhir, O. Hore! Urutan hurufnya benar. Sekarang, kita susun kata yang kedua. Jadi, huruf pertamanya, J. Huruf kedua, A. Lalu huruf D. Dan huruf O. Hah? Ada huruf yang salah. Huruf apa yang salah, teman-teman? Oh iya, seharusnya bukan huruf O. Ini harusnya huruf apa ya? Nah, ini baru benar. Seharusnya huruf I. Lalu kata yang ketiga, pada. Huruf pertamanya P. Lalu A, lalu D, dan I. Wah, aku salah lagi. Ada huruf yang salah. Sepertinya huruf I. Seharusnya huruf apa ya, teman-teman? Nah, yang ini sudah benar. Seharusnya huruf A.
Lalu kata berikutnya, dalam. Hurufnya D, lalu A, lalu L, lalu A, yang terakhir M. Hore, benar. Kata yang terakhir hanya. Hurufnya B, lalu A, lalu N, lalu Y, dan A. Ada yang salah lagi. Huruf apa yang salah ya? Oh iya benar. Seharusnya huruf H. Hore! Kita sudah selesai memasang huruf-hurufnya dengan benar. Kalian semuanya hebat. Nanti kalian tulis di buku tugas masing-masing ya semua 5 kosakata ini. Karena sekarang kita akan bermain melengkapi suku kata. Sekarang kita akan melengkapi suku kata. Ada 4 gambar, tetapi tulisannya belum lengkap. Coba kalian sebutkan. Nomor 1, gambarnya apa? Benar sekali. Dokter. Tulisannya hanya dok. Berarti kurang ter. Lalu, soal kedua. Gambarnya apa, teman-teman? Iya. Gambarnya perawat. Tapi tulisannya hanya pera. Suku kata yang tepat untuk melengkapinya apa ya? Benar, suku kata yang kurang adalah wat. Lalu nomor 3, gambarnya apa? Iya, gambar guru. Suku katanya tapi kurang, hanya ada aku. Suku kata yang tepat apa ya untuk melengkapinya? Benar. Suku kata yang kurang adalah ru. Sekarang soal yang terakhir. Ini gambar sekolah. Tapi suku katanya hanya ada seko. Pasti suku kata untuk melengkapinya lah. Sekolah. Wah, semuanya sudah lengkap. Yuk kita baca bersama-sama. Dokter, perawat, guru, sekolah. Tolong bantu aku membacakan buku cerita ya, Bu. Mana buku ceritanya? Ini, Bu. Gambar apa ya ini? Ada dokter dan tenaga medis, Bu. Kalau yang ini? Itu gambar ibu guru. Yang ini? Ini... Ini adalah sukarelawan. Sukarelawan apa sih, Bu? Orang yang memberikan jasanya dengan sukarela membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Sekarang, Ibu bacakan ceritanya ya. Tenaga medis, guru, dan sukarelawan. Profesi layanan jasa sangat penting dalam kehidupan kita. Mereka memberikan jasanya untuk membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ada berbagai profesi layanan jasa di sekitar kita. Apakah kamu pernah sakit? Apakah kamu pernah berobat ke rumah sakit atau puskesmas terdekat? Tahukah kamu siapa yang bekerja merawatmu di sana?
Mereka adalah tenaga medis. Mereka adalah dokter, perawat, dan sebagainya. Mereka bekerja membantu kita untuk selalu menjaga kesehatan. Pernahkah kamu belajar di sekolah? Tahukah kamu siapa saja yang bekerja mengajar di sekolah? Mereka adalah kepala sekolah dan guru. Mereka bekerja membantu siswa belajar dengan baik dan teratur. Tahukah kamu ada orang yang bekerja memberikan jasanya dengan sukarela? Mereka adalah sukarelawan. Mereka bekerja membantu orang lain dengan sukarela. Banyak sekali pekerjaan di bidang jasa ya, Bu? Iya, semua pekerjaan sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa penting, Bu? Coba bayangkan, kalau tidak ada guru, apa yang akan terjadi? Tidak ada sekolah, Bu. Aku tidak bisa membaca dan tidak bisa menghitung. Iya, benar. Karena itu, pekerjaan sebagai guru sangat penting. Kamu tahu tidak, guru tidak hanya mengajar di sekolah saja dalam memberikan ilmu pengetahuan, tetapi ada guru yang mengajar ngaji. Oh iya, ada guru ngaji juga, Bu, di tempatku mengaji. Ada guru musik yang mengajarkan bermain alat musik. Ada juga guru tari yang mengajarkan menari. Pekerjaan guru sebenarnya sangat banyak, Nak. Ada juga guru olahraga untuk atlet. Tapi semua pekerjaan itu sangat penting untuk kita semua. Iya, Bu. Sekarang aku sudah mengerti. Iya, Bu. Waktu Ibu belanja, pernah kurang tidak bayarnya? Tidak, karena Ibu selalu menghitung dulu apa yang mau Ibu beli sebelum belanja. Caranya bagaimana, Bu? Misalnya, Ibu mau membeli garam, gula, dan teh. Garam harganya Rp3.000. Gula harganya Rp10.000 dan teh harganya Rp5.000. Yuk, kita hitung berapa uang yang harus Ibu bawa. Kita jumlahkan dari yang sebelah kanan ya. 0 ditambah 0 ditambah 0 berapa? 0, Bu. Lalu 3 ditambah 0 berapa? Tetap 3, Bu. Lalu 3 ditambah 5 berapa? 8, Bu. Benar, 8. Lalu angka yang satu ini tidak ada temannya untuk dijumlah. Jadi langsung ditulis saja. 1. Nah, jumlahnya jadi Rp18.000. Itu uang yang harus Ibu bawa untuk membeli garam, gula, dan teh. Oh, seperti itu ya, Bu. Coba sekarang kamu pilih uang kertas ini agar nilainya Rp18.000. Rp18.000 itu uang kertasnya Rp10.000. Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000. Ini, Bu, Rp18.000. Iya, benar sekali. Sekarang, coba kamu hitung jumlah uang ini. Rp2.000, Rp4.000, Rp6.000, Rp8.000, Rp10.000. Yang ini Rp10.000 ya, Bu. Lalu Rp2.000 ditambah Rp2.000 lagi.
Ini 4.000 rupiah. Sekarang uang logamnya. 200 rupiah, 400 rupiah, 600 rupiah, 800 rupiah, 1.000 rupiah. Yang ini 4.000 rupiah ditambah 1.000 rupiah jadinya 5.000 rupiah. Ditambah yang ini 10.000 rupiah jadinya 15.000 rupiah, Bu. Teman-teman, kita sudah belajar menjumlahkan nilai uang. Yuk, kita latihan menghitung. Kita pinjam uang kertas Ibu. Boleh tidak, Bu? Boleh, Nak. Ini uangnya. Terima kasih, Ibu. Nomor 1. Harga 4 buku tulis Rp9.500. Berarti nilai uangnya berapa ya? 1 lembar Rp5.000. 2 lembar Rp2.000. Dan 1 keping Rp500. Nomor 2. Harga buku gambar Rp6.500. Kita membutuhkan berapa uang kertas Rp5.000? Iya, 1 lembar uang kertas Rp5.000. Lalu, kita juga butuh 1 lembar uang Rp1.000. Uang logamnya berapa keping? Benar sekali, 1 keping uang logam Rp500. Soal nomor 3, harga 3 pulpen Rp4.500. Berapa uang kertas dan logam yang kita butuhkan? Iya, kalian benar lagi. 2 lembar uang kertas Rp2.000 dan 1 keping uang logam Rp500. Nanti kalian tulis di buku tugas masing-masing ya. Karena sekarang kita mau membuat proyek mingguan. Ibu, tolong bantu aku membuat proyek mingguanku ya. Iya, kamu harus memilih satu profesi jasa ya. Iya, Bu. Aku ingin menjadi penjahit. Boleh. Untuk menjadi penjahit, kita membutuhkan apa ya? Mesin jahit, Bu. Apalagi? Kain untuk dijahit. Ceritanya, ini mesin jahit kamu ya? Iya, Bu. Nah, sekarang coba kamu ambil satu buah kain dan meteran jahit ibu yang ada di laci. Oke, Bu. Ini, Bu. Yuk, kita mulai bermain perannya. Selamat pagi, Bu. Saya mau membuat baju. Diukur dulu ya. Sudah selesai. Sekarang bajunya dijahit dulu. Iya, Bu. Saya tunggu ya. Jruk, jruk, jruk. Sedang dijahit ya, Bu? Iya. Tunggu sebentar ya, sebentar lagi sudah selesai. Iya. Jeruk, jeruk, jeruk. Nah, sudah selesai. Silahkan dicoba bajunya. Bagus. Pas sekali. Terima kasih banyak ya, Bu. Ini untuk bayar jasa menjahitnya. Terima kasih. Selesai. Sekarang kamu tinggal menulis laporan proyek mingguannya. Iya, Bu. Tapi ingat, kamu harus mencuci tangan dulu. Kan tadi habis memegang uang. Oh iya, ada banyak kuman yang menempel di uang, teman-teman. Kalian juga jangan lupa mencuci tangan ya setelah memegang uang. Yuk, kita cuci tangan.
Tadi kita sudah bermain peran. Aku menjadi penjahit. Aku memberi jasa menjahit pakaian ke ibu. Kalian juga bisa bermain peran bersama ayah, ibu, kakak, atau adik di rumah. Pekerjaan yang kalian pilih boleh apa saja. Misalnya guru, dokter, pemadam kebakaran, atau pilot. Setelah itu, kita tulis kegiatan kita. Hari ini, saya menjadi penjahit. Lalu kita gambar deh. Dua buah bahan yang kita gunakan untuk bermain. Aku tadi memakai kain dan meteran. Nanti kalian menulisnya sesuai dengan peran kalian ya. Kemudian kita tulis apa saja yang kita lakukan waktu bermain peran. Kalau aku mengukur badan ibu untuk membuat baju. Lalu aku menjahit, selesai deh. Setelah ini, kalian jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal, mengisi lembar refleksi, dan ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah mendampingi kita belajar. Satu lagi, ingat pesan ibu 3M. Memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan sesering mungkin, dan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa lagi teman-teman. Hari ini kita sudah belajar banyak ya. Kita sudah menyusun huruf menjadi 5 kata. Kita juga sudah melengkapi suku kata. Lalu kita sudah membaca bersama ibu. Memperkirakan jumlah 3 bilangan tanpa menghitung dan juga menghitung nilai uang. Yang terakhir, kita sudah bermain peran untuk proyek mingguan. Selesai dah pelajaran kita hari ini. Dadah teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.